Kita habisi saja Nabi Muhammad. Gimana caranya? Kita ambil orang-orang yang jago berantem dari setiap suku. Mau diambil tuh preman-preman dari semua suku. Ada yang dari Pasar Setu. Gak ada, di Setu mah gak ada preman. Soleh semua. Diambil preman-preman dari setiap suku untuk menangkap Nabi Muhammad. Wah, mereka cari aman. Yang nanti disalahin adalah preman-preman. Hai kalian. Yuk. Kalian mau apa yang besar? Yo mau tangkap Nabi Muhammad. Wah, mau banget tuh. Karena hadiahnya sangat banyak. Siapkan senjatanya. Ada yang pakai pedang, tombak, panah. Ada yang pakai senjata rahasia, peniti. Ngapain itu? Lomba duduk rapi. Kalian siap? Siap. Kuda-kuda perangnya disiapkan. Suara apa itu? Mereka enggak naik bebek. Masa preman naik bebek? Apalagi naik Allah melindungi Nabi Muhammad. Allah meminta Nabi Muhammad hijrah, pindah ke Madinah. Sama siapa? Ditemani Abu Bakar. Sebelum ke rumah Abu Bakar, Rasulullah masih di rumah nih ceritanya, sama Ali. Sama siapa? Ali. Ali diminta untuk tidur. Wahai sahabatku Ali, kau bersedia tidur di kasur saya? Untuk apa ya Rasulullah? Untuk mengelabui kafir Quraisy yang akan datang menyerang ke sini. Siap. Ya Rasulullah. Engkau rela mati demi aku? Siap. Masya Allah. Ali rela menggantikan mati. Rela menggantikan? Kalau menggantikan wali kota, bupati, enak apa enak? Enak. Kalau menggantikan lurah, enak apa enak? Enak. Ini menggantikan mat. Enak apa enak? Enak. Ali rela mati demi melindungi Nabi Muhammad. Ali tidur, wajahnya ditutupi selimut. Rasulullah siap berangkat. Belum keluar. Orang-orang kafir datang dulu. Kau ke sana. Aku di sini. Siap mengepung Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad melihat keluar sudah dikepung. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengambil pasir lalu dilemparkan keluar, dan ternyata saat pasir dilempar keluar, orang-orang kafir Quraisy mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar pada tidur ya. Tidur kan? Tidur. Biarin aja, gak usah dibangunin, biarin. Aduh, ada ngantuk nih. Ngantuk berat nih.
Kopi mana kopi? Kopi. Ada yang ngantuk nih. Wah, ada yang tidurnya nyungsep. Ada yang tidurnya di pantat temennya. Udah gitu temennya kentut. Pules bener tidurnya. Pules banget. Bahkan ada yang ngiler. Rasulullah keluar gak tahu. Rasulullah keluar. Rasulullah keluar dengan aman. Dan pintu ditutup lagi. Saat Rasulullah udah jauh, baru tuh pada bangun. Aku di mana? Aku di mana? Waduh, kita ketiduran nih. Jangan-jangan Nabi Muhammad udah keluar. Kamu dobrak saja pintunya. Kamu aja ya. Ya udah. Aku dobrak. Kebuka pintunya. Balik lagi pintunya. Ayo periksa. Diperiksa, di dalam ada yang tidur. Nabi Muhammad gak berani keluar tuan. Tuh lihat, masih tidur. Padahal siapa yang? Siapa? Untuk mengecoh lawan. Kalian habisi ya, nanti aku tarik selimutnya. Kau gak bisa kemana-mana sekarang. Kalian habisi ya. Rasakan. Siap-siap ya. Gak bisa lari lagi kamu ya. Oke. Ayo. Kenapa jadi pada bengong? Lihat siapa itu. Emangnya siapa? Itu kan Nabi Muhammad. Kenapa kamu hari yang tidur? Bangun. Ada apa? Mana Nabi Muhammad? Tidak tahu. Ceritanya kamu Ali. Mana Nabi Muhammad? Tidak tahu. Mana? Tidak tahu. Mana? Tidak tahu. Mana? Tidak tahu. Disiksa Ali, tapi Ali tidak menjawab di mana Nabi Muhammad berada. Subhanallah. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar, lalu bersembunyi di Goa Sur. Goa apa? Goa apa? Goa Sur. Bagaimana kah kisah di Goa Sur? Udah cukup ceritanya ya? Udah ya? Udah 1 jam setengah belum, Ustaz? Ustaz Rodi mesen. Kamul, cerita berapa lama? Sejam. Nawar ngapa 1 jam setengah? Udah 1 jam setengah belum? Oh, wabar-wabar. Jawab. Di Goa Sur. Di Goa apa? Antara ada pertanyaan nih. Di Goa Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mau sembunyi. Tapi sebelum masuk, Abu Bakar izin sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya takut di dalamnya ada ular, ada kalajengking, ada binatang yang lain yang berbahaya, termasuk kecoa. Baiklah, saya tunggu di sini. Hati-hati ya, kata Nabi Muhammad. Abu Bakar masuk ke dalam mau bersihin yang ada di dalam goa. Astagfirullahalazim, banyak lubang. Saya khawatir nanti Nabi Muhammad masuk, dia akan digigit sama binatang berbisa. Benar, ada lubang ular dan binatang berbahaya lainnya. Ini gimana cara nyumpelnya ya? Akhirnya dapat ide. Bajunya dirobekin buat menyumpal lubang yang ada di goa. Ini aja. Brebet. Brebet. Lagi asik menyumpal, tiba-tiba digigit ular kakinya. Ada apa? Di mana? Jamaah lagi menyumpah lubang-lubang, tapi Abu Bakar digigit. Terus, masuk.
jasadnya pun masuk, nggak tahu kemana masuknya. Astagfirullah.